Okey, hari ni cik suami kata dia tak nak makan lemak-lemak. Jadi kita masak singgah daging. Ni macam dia terlebih budu sikit. So, selamat menjamu selera. Nak resepi boleh share, boleh share, boleh share. Bagi tahu. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tadi saya buat suka-suka saja sebab cik abang tak nak makan lemak-lemak. So, saya masak dah singgah daging. Jadi ramai yang tanya resepi. Jadi tak nak menghapakan korang semua, saya nak share. Resepi singgah daging ni dia tak sama dengan singgah ikan. Dia lain sikit. So, bahan-bahan yang utama yang perlu kita perlukan senang saja. Dia macam-macam cara tapi saya nak bagi yang paling ringkas, paling senang, paling mudah untuk korang nak buat. Okey, gunakan daging. Kalau saya suka daging batang pinang ataupun daging yang paling lembut lah. Kalau daging yang biasa kena potong nipis-nipis, ikut urat, jangan apa, urat dia tu kena melintang, nipis-nipis, kena lamakan sikit. Kalau daging batang pinang tak lama sangat sebab dia dah lembut. Okay, so bahan-bahan utama yang anda perlukan adalah daging. Okay, daging. Dan yang kedua adalah bawang merah, bawang merah onion, bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas. Okay, semua ni jangan tumbuk ataupun jangan blend. Kena hiris, kena mayang, kena potong nipis-nipis, potong banyak-banyak macam tu. Dan ketumbar. Ketumbar, bukan daun ketumbar Ketumbar. Buah ketumbar, ketumbar tu yang biji-biji tu. Kalau ada tu, tumbuk-tumbuk sikit, kasar-kasar. Ataupun kalau tak ada tu, pakai yang serbuk saja yang dah powder pun boleh. Okay, tapi pentinglah yang tadi tu. Saya repeat bawang merah, bawang putih, lengkuas, halia, ketumbar. Ini bahan yang paling utama. Bahan-bahan yang seterusnya adalah untuk penyedap dia adalah gula melaka, asam keping, kalau saya tambah budu dan lain-lain lah. Itu pulang pada selera anda. Setengah orang dia suka lebih manis, dia suka lebih masam sikit. Itu pulang pada anda. Oh, satu benda saya lupa. Setengah orang dia tak bubuh cili, cili kering. Saya tambahkan cili kering. Jadi dia rasa macam taste tu rasa lain sikit daripada yang lain lah. Itu bahan yang utama. So campurkan semua. Masukkan air sikit, campurkan semua. Lepas tu renehkan dalam masa dalam 5 minit, 10 minit macam tu. Then try. Bila masukkan semua gula melaka tu, you campur-campur pandai-pandai lah, agak-agak. So budu tu last sekali. Itu hanya untuk enhance the taste lah. So simple saja. Saya rasa senang nak buat, sangat menyelerakan dan menyihatkan, dan tidak muak, dan kita boleh minum macam ni je. Sebelah. Selamat mencuba. Ha, lepas tu dia tanya pula. Dia tanya lepas tu kat Nora, sedap nak makan dengan singgah ni, makan dengan gapo. Allah lah. Dia kalau makan singgah ni, dia makan gapo pun sedap. Kalau saya tadi, senang saja. Saya buat singgah. Kalau orang Kelantan memang kena adalah budu. Budu ataupun sama belacan ke tak kisahlah. Dan saya makan ulam. Kat rumah saya ada tanam ulam sendiri. So, cabut ulam, angkat cabut pula dah. Ambil ulam. Makan dengan budu. Dan kalau nak rasa macam nak balance the taste sikit kan, macam cik abang saya suka bergedil. So saya buat bergedil kat dia. Bukan saya buat, puteri anak saya buat. Dia buat macam comel macam tu. Sebab dia punya favourite. So saya memang kat rumah ni saya suka masak favourite, sama ada favourite suami saya ataupun favourite anak-anak saya. Sebab kita makan tu, kita masak, air tangan kita tu insyaAllah memberi barakah. Dan juga kita tukar masak pun dapat pahala. So insyaAllah selamat mencuba kepada anda semua. Dan saya lebih suka masak di rumah berbanding masak makanan di luar. Sebab saya percaya air tangan isteri, air tangan ibu tu ada keberkatannya. Selamat mencuba ikan singgah, bergedil, budu, ikan tawar. Wih, sedapnya. Okey, selamat mencuba. Terima kasih.